Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Minggu siang, ratusan pemudik motor tiba di Surabaya dengan menggunakan kapal perang Republik Indonesia Banda Aceh atau KRI BAC-593. Kapal perang khusus untuk penumpang angkutan serta pengendara sepeda motor itu berangkat dari Jakarta menuju Semarang dan Surabaya pada Jumat siang. Total pemudik yang telah mendaftar 1.019 orang dengan kendaraan roda 2 sebanyak 273 unit. Sebanyak 593 orang dengan 180 kendaraan menuju Semarang, sedangkan 426 orang dengan 93 unit kendaraan menuju Surabaya. Tak hanya mudik secara gratis, para pemudik juga mendapatkan sahur dan buka puasa secara cuma-cuma.